Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu gastritis, secara simpelnya, gastritis adalah suatu kondisi peradangan atau pengikisan pada lapisan lambung karena lapisan lambung mengalami iritasi. Jadi, lambung manusia itu memiliki kelenjar yang dapat menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Nah, supaya tidak terjadi iritasi, lambung itu memiliki lapisan yang berupa seperti lendir yang tebal yang gunanya untuk melindungi lambung supaya tidak mengalami iritasi. Jadi ketika lendir di dalam lambung itu tidak melapisi atau hilang ya, karena mungkin karena obat atau lain sebagainya, lambung dapat mengalami iritasi. Itulah yang disebut dengan gastritis.